mengisi posisi di sayap kanan dan kiri. Ketika menyebut sama Rizky Pola tahan Pudik, maka saya persilakan untuk Pudik bawa informer Pudik. Artinya Pudik boleh berimprovisasi masuk ke dalam. Dan kalau Rizky Pola sama Rizky Pola di tengah, tentu tidak punya kesempatan untuk overhead lewat samping. Di dua situasi ini, dan alhamdulillah saja tadi memang momentumnya sangat bagus sekali ketika lawan terpacu untuk gerakan lawan di samping. Bagas mengambil satu ke dalam, si Freddy juga mengambil satu untuk sebentar. Jadi itu hal yang saya ingatkan, tapi semuanya kerja pemain. Semuanya dilakukan oleh improvisasi yang memang mereka lakukan juga di dalam proses latihan dan pertandingan beberapa. Terima kasih. Tentunya sudah diingatkan sama pelatih untuk tetap dan emosi, tetap fokus apa yang harus dilakukan di lapangan untuk kunci kita bisa melakukan sikap sebaik-baiknya. Hari ini saya melakukan perubahan satu pemain. Pernati main sebagai starter kemarin di latihan. Dan memang ketika kita ada di dalam performance dengan kondisi fisik pemain yang semuanya memungkinkan untuk dimainkan, tidak ada alasan buat saya tidak memainkan starting 11 kita, karena jeda kompetisi ini kan kebetulan sangat memungkinkan untuk kita merilis dan pemain-pemain yang mungkin belum kita mainkan. Contoh hari ini bagus main babak kedua juga bagus, mainnya bagus, bermain dengan bagus, lalu Buyung juga bermain dengan cukup bagus. Hari ini artinya proses itu kita lakukan dengan memberi kesempatan. Contoh hari ini uji coba bertanding, besok tim yang nggak main ada uji coba. Jadi menit bermain pun yang kita langsung diisi dengan uji coba di sekitar yang uji coba. Itu sih, itu kan. Kalau komposisi dari itu, saya rasa kita bersyukur saja dulu. Dan tapi juga harus terus waspada menghadapi banyak lagi pertandingan. Masih ada 30 pertandingan. Jadi kalau dipresentasikan, ya, mungkin baru 6%, jadi masih panjang sekali perjalanan. Jadi saya hanya berharap untuk semua pemain terus waspada menghadapi setiap laga dan melatih setiap laga dengan fokus dengan konsentrasi mengenai posisi sebagai pelatih. Dan kebetulan saya salah satu pelatih lokal yang saat ini masih ada di Liga 1, ya saya hanya berusaha sebaik mungkin untuk menjaga profesi saya dengan permasalahan soal ke depan seperti apa, ya kita lihat saja. Namanya pelatih kan harus siap untuk ada di satu tempat lama, ada di satu tempat sebentar. Tapi yang penting saya berusaha mempertahankan selama mungkin. Saya rasa itu. Oke, ya terima kasih untuk kawan-kawan.